Pertanyaan diskusi untuk orang tua. Apa yang Mama ingat tentang masa kecil Mama? Mama itu kecilnya pemalu. Udah. Apa yang Mama lakukan ketika Mama masih muda? Mama masih muda, ya dulu Mama diisi dengan kegiatan positif. Mama itu sudah diajarkan apa? Karena kakek seorang atlet, jadi Mama itu kegiatan positifnya adalah dididik untuk jadi atlet. Jadi Mama itu berlatih tenis setiap hari libur. Itu diisi dengan kegiatan positifnya. Karena Mama hidupnya itu di pertokoan. Dah. Apa harapan Mama terhadap saya? Saya pengen Mevin itu jadi anak yang solehah, mandiri, sukses, sukses itu terus harus bekerja keras, tidak boleh pantang menyerah atau tidak boleh Melvin itu bermalas-malasan. Apakah harapan Mama di masa tua nanti? Tidak menyusahkan anak. Apa yang Mama paling syukuri untuk sekarang ini? Paling disyukuri Mama diberikan kesehatan, lahir batin. Terus Melvinnya itu apa? Jadi anak yang nurut sama mamahnya, tidak boleh nakal. Karena apa yang orang tua berikan buat Melvin itu agar Melvin itu jadi anak yang sukses dunia akhirat. Ya, terima kasih banyak sudah ikut serta dalam pelajaran bahasa Indonesia dan sudah menjadi orang tua yang baik. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih, Pina.